dengan Santo Yusuf. Peristiwa-peristiwa Santo Yusuf yang didoakan untuk Rosario Santo Yusuf. Identitas Santo Yusuf sebagai keturunan Daud, tapi ia memilih menjadi tukang kayu. Peristiwa kedua mengingatkan Santo Yusuf untuk berani. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Tuhan hadir dalam mimpi saat Santo Yusuf bermimpi. Misteri Santo Yusuf yang ketiga, peran Santo Yusuf sebagai penjaga. Santo Yusuf penjaga keluarga kudus Yesus Maria. Misteri Santo Yusuf keempat, keluarga kudus mengungsi ke Mesir. Dalam mimpi, Santo Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Misteri Santo Yusuf kelima, Yusuf membawa keluarga kudus kembali ke Nazaret. Setiap bulan Maret di tanggal 10 sampai nanti puncaknya 19, kami keluarga besar Panti Asuhan Santo Yusuf selalu berdoa Novena Santo Yusuf. Kami sekeluarga.